Salah satu tim yang diunggulkan di Superliga Badminton, Mustika Champions Kudus, melewati pertandingan pertama dengan membantai tim asal Jepang Hitachi Sakura. Pemain tunggal putra ranking 7 dunia asal Taiwan, Chou Tien Chen, yang dikontrak Mustika, menyumbang poin pertama dengan menumbangkan Koji Naito 21-5 dan 21-19. Di laga tunggal putra kedua, pebulu tangkis penghuni pelatnas Cipayung Simon Santoso tanpa kesulitan menundukkan perlawanan Yuki Umino 21-10 dan 21-8. Pasangan ganda putra Wahyu Nayaka dan Edi Subaktiar juga mengemas poin bagi Mustika. Wahyu dan Edi menang 15-21, 21-17, 21-16 atas Yuta Yamasaki dan Tomoki Mitsuhashi. Dua poin Mustika lainnya disumbangkan ganda Marcus Fernaldi Gideon dan Fajar Alfian, serta pemain tunggal belia Jonathan Christie. Dalam laga ini, tim Mustika belum diperkuat dua pemain asing, Lee Yongdae asal Korea Selatan dan Vladimir Ivanov asal Rusia. Muhammad Hasanuddin, Berita 1, Denpasar, Bali.